Hai teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan host kesayangan kalian, Putih. Ngomong-ngomong, kalian tahu kan, Indonesia itu kaya akan suku, budaya, bahasa, dan agama. Beda budaya, beda juga bahasanya. Misalnya kalau mau bilang, mitemiru, arti coba lihat ya. Tapi beberapa orang Indonesia akan bilang, ca tengok. Ini artinya sama ya. Contoh, kalau mau bilang anata no shikin no keka o mite miru. Umumnya orang Indonesia akan bilang, coba lihat hasil ujianmu. Sedangkan orang Indonesia lainnya akan bilang, ca tengok hasil ujianmu. Atau kalau mau bilang, kyo yozora o mite miru. Artinya, coba lihat langit malam ini. Atau bisa juga bilang, ca tengok langit malam ini. Ada juga pajak. Pajak arti sebenarnya zekin ya. Tapi bagi beberapa orang, pajak arti ichiba. Contoh, watashi wa keisatsu kangde zekin wo harau. Artinya, saya akan bayar pajak di kantor polisi. Atau, watashi wa ichiba e iku. Artinya, saya akan pergi ke pajak. Meskipun cara bicaranya berbeda, tapi Indonesia punya satu bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Di MHK sendiri, guru-gurunya berasal dari berbagai daerah ya. Ada Ben dari Jakarta, Atika dari Jawa Barat, Putih dari Sumatera Utara, Chan dari Riau. Hari ini kita akan lihat beda bahasa guru-guru MHK. Ayo kita lihat adegan berikut. Ben. Ya. Ini maksudnya gimana dah? Yang mana? Ini nih. Coba lihat. Ini. Yang ini. Kan ini nih. Yang mana coba lihat? Ini. Ini. Gampang ya. Kan ini? Gimana dah? Gue nggak ngerti. Nggak ngerti. Nggak. Coba lihat dulu. Kak, ini apa maksudnya? Mana? Ini loh, cak nengok dulu. Bah, kayak gitu aja gak ngerti kau. Kalau ngerti gak akan aku tanya kakak. Cak, aku tengok. Kayak gini aja loh, nih timbang, timbangan. Udah gitu aja. Loh, gak ngerti aku. Ah, sampai kali pun aku ngajari kau. Dulu ya. Ngomong-ngomong, jadwal lu besok apaan, Ben? Mau ke kantor polisi. Oh, mau ngapain? Mau bayar pajak kendaraan, Tik. Oh. Iya. Pak, buat motor siapa? Motor aku. Kenapa lah, motor aku, motor gua enggak apa-apa kali. Masa motornya Putih? Buset dah, berserak banget Ben, meja lu. Kenapa lu? Ya kagak apa-apa, itu emang bagus, berantakan gitu, berserak kayak gitu. Tapi gue capek, dari tadi nyariin masker, di mana ya? Masker lu, coba cari. Karena berserak, gak bisa ketemu. Kali aja ada, Jadi... Tuh kan berserak, jorok lu. Jorok dah. Aduh, tapi mas, lu di mana dah? Ternyata mas, nah, lu di sini dah. Kalipun naik tuh kemana dia? Ke Putih. Apa kali kau? Iya, aku tadi bantuin temenku berserak dia di jalan. Berserak kau tau? Iya, ini sama mobil. Tapi motornya gak apa-apa kan? Kok aku pentingin motornya pulanya? Nanti banyak lurus, terus belok ke kanan, nanti ada
situ dah, jalan Merpati. Ah, oke. Okay. Terima kasih, Mbak. Sama. Merpati di sebelah mana ya, Mbak? Oh, Jalan Merpati. Sebentar ya. Oke. Okay. Oh, Jalan Merpati. Dari sini. Gimana video tadi? Mungkin sedikit susah ya. Bagi orang Indonesia pun, kadang-kadang sedikit susah. Kadang-kadang tidak mengerti satu sama lain. Tetapi, Indonesia punya moto, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya, meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Ngomong-ngomong, 28 Oktober adalah Hari Sumpah Pemuda, yaitu Hari Peringatan Bahasa Indonesia. Video kali ini sampai sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa!